Halo teman-teman semuanya, baik yang ada di tanah air maupun yang ada di luar negeri. Nah, hari ini teman-teman ya, kita bisa menyaksikan bersama Bapak Wiranto dan Mas Ahaye. Untuk pertama kalinya teman-teman diajak menginap dan sekaligus diajak tur keliling istana yang baru. Nah, kita juga bisa melihat bersama progres terbaru istana yang ada di IKN ini teman-teman ya. Terlihat rumput-rumputnya juga sangat cantik, sudah ditanam semua. Waduh, keren ini ya. Dan Bapak Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa persiapan-persiapan untuk upacara untuk penggunaan istana ini yang pertama kalinya sudah ditata dengan baik, teman-teman. Jadi, Kang Emil bagus lah, Kang Emil. Bukan bagus lagi, terbaik sedunia. Tuh, lihat, Mas. Fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian acara sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari itu sudah hampir final. Menariknya teman-teman, Mas Ahaye yang masih fresh berada di kabinet Presiden Jokowi yang terkenal gokil, jenaka, dan ya tapi bekerja keras dong. langsung dapat godaan serta candaan ya, termasuk oleh Pak Bas, Pak Erik, Pak Bahlil ya, supaya lebih gak kaku lagi. Pak Wiranto, gimana perasaannya memasuki kawasan Istana Merdeka 2.0 atau 4.0 zaman? Jadi Kang Emil bagus lah, Kang Emil. Bukan bagus lagi, terbaik sedunia. Oh, lihat. Jadi Pak Bahlil, masa ngegodain terus lah nih. Kita bisa bayangin ya, Pak Prabowo yang dulu tegas gitu aja menjadi gokil ya, gabung dengan Presiden Jokowi. Luar biasa teman-teman. Yang jelas, yang pasti seperti ini gambaran ibu kota yang baru ya.